Nah, apa ini Mbak? Nyalakan juga suruh ya. Lagi ingat ya, jenis makhluk hidup tadi ada berapa? Tiga. Tiga. Yang pertama hewan. Manusia. Kedua tumbuhan. Ketiga tumbuhan. Hewan. Hewan. Jadi nanti kalau ibu tanya harus sudah tahu yang ketiga ini ya. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, selanjutnya. Apa ya? Nah, tahukah kamu? Tahukah Ananda sekalian kenapa batu, angin, air, dan tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Kenapa? Ada yang tahu? Karena tidak bertumbuh. Tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Apalagi? Tidak tumbuh. Tidak bernafas. Tidak bernafas. Apa lagi? Tidak bergerak. Tidak dapat tidak bergerak. Bergerak. Tidak bergerak. Apa lagi? Tidak minum air. Tidak minum air. Oke. Nah, ternyata semua itu karena merupakan benda mati. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri yang seperti yang Ananda tadi sebutkan. Tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Batu bisa bergerak enggak? Enggak. Enggak. Bisa kalau digerakkan oleh? Manusia. Manusia. Angin, air. Bisa enggak bergerak? Bisa enggak bernapas? Tidak. Enggak. Ya, jadi... Nah, itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, selanjutnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Nah, kita lihat di sini. Ciri-ciri cicak ini apa saja sih? Kalau kita lihat di lagunya tadi. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, halo. Ciri-ciri si cicak ini sebagai makhluk hidup yang kita lihat di lagu ini apa saja? Coba, siapa yang tahu? Bergerak. Ah, bergerak. Dikata apa cicak? Bergerak. Yang mana? Bergerak. Sarang. Cicak bergerak ini di mana kita lihat? Di dinding. Bergeraknya di dinding. Mencari nyamuk. Nah, itu tadi yang pertama. Cicak bergerak. Jadi ciri-cirinya itu bergerak. Yang kedua, apa lagi? Masih ada? Makan, makan. Makan, baik. Jadi ciri-cirinya itu makan. Apa yang dia makan? Apa yang cicak makan? Nyamuk. Nyamuk. Selain nyamuk, apa sih yang dimakan cicak? Lalat. Lalat. Oke, jadi ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu cicak, karena cicak termasuk apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Hidup. Jenis yang mana sih ini cicaknya? Jenis hewan. Hewan. Masya Allah, sudah pada tahu ya. Jadi salah satu makhluk hidup itu adalah cicak, termasuk jenis hewan atau binatang. Ciri-cirinya tadi yang kita lihat di lagunya ada dua. Ada bergerak dan apa tadi satu lagi? Makan. Makan. Oke. Nah, selanjutnya ibu mau nanya nih. Aku ini kentut. Ini gambar apa? Ikan. Ini gambar apa? Ikan kecil, ikan besar.
nyamuk besar ya. Yang ini gambar apa? Ikan di mana? Di akuarium. Di akuarium. Sekarang anandaku sekalian coba perhatikan apa sih perbedaan ciri-ciri yang ada pada hewan ini. Ciri-cirinya apa? Kalau dari segi bergerak, ikan bergerak enggak? Bergerak. Kalau ikan bergerak, bergerak apa? Kalau ikan berenang. Jadi yang pertama itu ciri-cirinya bergerak. Itu bergerak dengan kaki, sedangkan ikan bergerak dengan cara berenang. Baik. Yang kedua, kita lihat lagi perbedaan ciri-cirinya ini. Kita bandingkan ya, apalagi makan. Apakah si ikan ini juga makan? Makan ya, makan apa ikannya? Makan ikan. Jentik-jentik nyamuk. Nah, jadi sama-sama makan juga ya, cicak dan ikan. Yang ketiga, ada yang tahu ciri-cirinya? Apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ikan bernapas di air. Siapa tadi yang jawab? Dita ya, katanya Dita ini ikan itu berada di air, sedangkan cicak berada di mana? Darat. Kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang anandaku semua sebutkan ya. Nah, yang pertama itu sama-sama bergerak. Ayam dedende makan nyamuk di hidup di darat, berenang makan. Yang kedua makan makan kalau nyamuk kalau cicak makan nyamuk, kalau ikan makan jentik-jentik nyamuk ataupun makan makanan ikan ya yang biasa kita beli. Nah, yang ketiga yaitu cicak berada di darat sedangkan ikan berada di air. Jadi hari ini yang kita pelajari yaitu ciri-ciri makhluk hidupnya ada berapa? Coba. Ada berapa? Yang pertama. Satu. Bergerak. Satu. Yang kedua. Makan. Yang ketiga. Hidup di darat. Jadi ingat ya, ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari hari ini baru ada tiga. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita tambah. Oke? Nah, jenis-jenis makhluk hidup siapa yang masih ingat tadi? Siapa? Hidayat, coba sebutkan satu. Manusia. Yang kedua siapa lagi yang mau jawab? Khaifa, coba dijawab. Hewan. Yang ketiga siapa? Ibu. Saya. Laki. Yang ketiga apa? Tuhan. Saya. Siapa ini yang bersuara? Akil. Siapa yang ketiga? Tuhan. Tumbuhan. Jadi yang kita pelajari ini hari ini yang harus Anda ingat ada dua ya. Yang pertama tadi itu jenis-jenis makhluk hidup dan yang kedua ciri-ciri makhluk hidup. Oke, Anandaku sekalian. Nah, sekarang kita main games dulu ya. Game.
Sekarang kita main games. Ya. Ya, ibu. Saya tidak. Buka dulu. Ya. Kita, ibu akan menebak sketsa wajah anandaku sekalian dengan cara memilih. Bentar ya. Oh my god, ganti kali putih. Ayo, Bu. Ganti kali. Sambil nunggu gamesnya, kita tepuk semangat dulu deh. Ya, mantap. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Lihat ini, sudah ada gamesnya. Lot of people now. Two people. Hello. Hai.
merah, kuning, hijau, sama sama merah, merah, hijau. Kalian sekarang mau ketemunya merah, biru, sekarang biru, kuning. Oke, ini warna apa? Putih. Tadi aku warna hitam. Ini warna apa? Hitam. Warna apa? Hitam. Hitam. Ini warna apa? Hijau. Hijau. Merah. Merah. Tapi kayak bendera juga. Biru. Kuning. Apa? Hijau. Siapa yang jawab coklat? Siapa? Ayo ngaku siapa yang jawab coklat ini? Payat ya? Payat ya? Hijau. Hijau. Biru. Tadi dengar loh ada biru. Biru. Ini warna apa? Merah. Kuning. Siapa yang jawab merah? Kuning. Ayo ngaku siapa yang jawab merah? Kuning. Biru. Ini warna biru. Ini warna putih. Merah. Ada yang jawab merah loh. Yang jawab merah siapa? Saya. Ini warna merah. Ini warna hijau. Ada lagi yang jawab kuning. Ini warna hijau. Ya, tapi cuman warnanya. Ya, kita tebak warna ini, bukan tebak bacaan. Ini itu apa? Bingung. Ini warna apa tadi? Hitam. Hitam. Selesai. Gelap saja. Hijau. Hijau atau kuning? Biru. Warna. Oke, itu tadi games warna ya. Jadi tebakan-tebakan yang salah itu berarti Ananda Kuskolem belum konsentrasi. Konsentrasi. Warna yang disuruh ditebak malah membaca tulisannya. Ayo tadi katakan siapa yang salah. Yang salah. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita game selanjutnya harus lebih fokus lagi. Oke. Tinggal angkat tangan aja ya, enggak. Are you kidding me? Coba kita tepuk.
Cukup satu. Tepuk tiga. Ada warna merah. Bahasa Inggrisnya apa ya? Red. Red. Warna biru. Blue. Warna kuning. Yellow. Warna hitam. Black. Kalau ibu, kalau Miss Hartin bilang red berarti tepuk berapa? Satu. Kalau Miss Hartin bilang blue tepuk dua kali. Kalau Miss Hartin bilang yellow tepuk tiga kali. Selain daripada warna itu tidak ada tepuk-tepukan, ya? Ya. Red. Yellow. Satu, dua. Yellow tadi berapa kali? Tiga. Dua. Tiga. Kalau blue? Dua. Dua. Coba sekali lagi. Red. Satu. Yellow. Dua. Tiga kali ya kalau yellow tepuknya tiga kali. Blue. Dua. Green. Ayo ada yang tepuk. Tadi Miss Hartin bilang selain daripada red, blue, yellow tidak ada tepukan. Oke. Nah, sekali lagi ya. Yep. Red. Yellow. Black. Nope. Green. Nope. Blue. Orange. Nope. Mom. White. Mom. No. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Miss Hartin, cukup hari ini. Sebelum kita tutup. Kita sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Ya, hari ini Hartin, nanti kita lanjut jam 10 lanjut pelajaran PAI ya. Nah, setelah belajar bahasa Arab dulu ya. Jam 10 ya, nanti kita lanjut jam 10.15 kita belajar PAI sama Miss Hartin lagi, oke? Hei, Bu Guru. Oke, cukup pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menunjukkan Zoom ya. Selanjutnya belajar bahasa Arab sama Pak Adi. Bye-bye. Thank you.